tahu Beres, pelet, pelet, dia yang pelet, jilain kamu sudah. yang belum swipe up, apa yang ditegur orang? Apa itu? Apa? Kamu yang belum swipe up, abang yang ditegur orang. Kamu yang belum suka, apa yang ditegur orang? Oh iya, dan hari ini ya, aku lupa. Emang pelupa kamu? Lupa. Kemarin yang kita bikin yang TikTok itu, jadi aku lupa itu. Yang TikTok itu juga kamu belum share. Udah Jadi dong. belum sayang, kamu masih bikin peraturannya doang, kamu belum share di Instagram. Sayang, Aku kan sudah dong. Sayang. Sudah di TikTok udah orang yang masuk mengikuti udah berapa ya aku lihat. Ah, udah 209 orang tuh. Tuh. Yang ikut. Yang ikut. Oh, ya udah berarti tanggal 10 tinggal itu kemana ya, yang Dea. ikut? Ya udah tanggal 10 berarti Jirait aja yang milih pemenangnya, Dea. Abang aja nih, ini kan banyak nih. Tuh, tuh Kenapa nggak 200 tahu? orang sekarang. Aku nak ikut juga. Tapi aku menang, Kak. Aku nanya, gak tahu. Aku mau ikut, Bang, tapi Rara aku ikut dong, bantuin tinggal Jirayut. Nanti lagunya abang kirim. Eh, Rara adikku sayang, kau WA itu lama-lama handphonemu tuh kubanting lama-lama tuh. Apa? WA nggak dibaca. WA aku baca kok terus. Abang aja nggak pernah nge-WA aku. Gimana? Eh, kalau ngomong Abang jangan nggak pernah nge-WA sembarangan ya. aku. Abang WA kemarin. Kapan? Abang nggak pernah nge-WA aku. Aku WA kamu, dekku sayang. Eh, dengerin ya. Itu lagumu itu udah sampai ke stream, tapi stream belum ada kabar. Lambreta Nanti Cin. aja, nanti aja di WA aja. Semua Rara Lova itu udah marahin gue. Nanti di live. Lu gak tahu rasanya diomelin orang ya. Sabar ya, Bang. Ralova itu terlalu sayang sama Rara, jadi nanya mulu sama Bang Bosan. Iya, Ralova itu sayang banget sama aku. Kakak-kakak Ralova itu sayang banget, cinta mati gitu loh. Iya, saking sayangnya nanya Abang Posan mulu tiap hari, tiap pagi itu DM isinya minimal 100. Tenang sayang, ku siap ku siap jadi apa? jadi-jadian. Tenang tenang sayang, nah itu aja. Itu lagu bagus banget loh. Siap cari pacar baru sayang. Oh, berarti lagu itu liriknya tergantung situasi ya. Kalau lagi baean, tergantung situasi liriknya. Kalau lagi baean, berarti lirik asli. Kalau lagi nggak baean, langsung ganti lirik. Sabar ya. Tenang, tenang, sayang. Aku siap cari pacar baru. Baru, sayang. Itu tergantung suasana hati ya, tergantung lirik. Kalau hatinya lagi happy, liriknya asli. Kalau hatinya lagi gesrek kayak lo. Kalau lagi baikan, liriknya yang asli. Tapi kalau lagi musibah, marah-marahan, baru itu nyanyiin. Berarti nanti kita di YouTube kita bikin liriknya dua versi ya. Tergantung suasana hati. Enggak lah, aku enggak akan cari yang baru kok, tenang aja.
lagi dia masih sayang sama aku. Oh, tayang. Tayang, tayang. Dek, lu gak jelas, Dek. Sumpah. Aku akan mempertahankannya kok, tenang aja. TK, tau gak TK? Apa? TK kok, TK. Tau gak TK? Apa itu? Tai kucing. Kan kucing. Mana Katia? Katia, oh iya, adiknya Bang Posan itu kan abis lahiran, jadi Katia ngejagain. Nih Raja, kemarin kamu, ih loncat lagi. Kemarin nanya Tante Rara. Nih Tante Rara. Dede Raja. Dede Raja. Dia malu tahu. Dia malu. Dia malu karena bangun, baru bangun tidur. Kalau, kalau bapaknya? Bapaknya kan bangun tidur emang gak tahu malu. Tenang, tenang, abang. Ku siap. Iya. Ntar aja ya, Ralova nanti ya. Ralova, lagu Rara yang gue ciptain itu keren banget tau, sumpah. Itu bisa jadi anthem di setiap acara. Bisa jadi anthem di setiap acara, bisa jadi lirik untuk mau menembak, bisa jadi lirik dalam acara wedding, bisa jadi lirik dalam acara... Itu bisa anthem suasana hati orang yang lagi kasmaran. Iya, iya, iya. Kawin, kawin, kapan kawin di aku? Aku tak mau tunggu lama-lama. Hoi, aku bisa gila karenamu. Orang gila. Tuh ada yang bilang jadi gak sabar deh katanya. Iya ya, dengerin ya. Itu lagu udah nyampe di stream. Oke? Okay? Jangan teror Bang Posan lagi, please. Jangan teror Bang Posan lagi. Itu udah gimana streamnya. Jadi Bang Posan sudah menyelesaikan tugas. Kasih hadiah lagu untuk Rara. Selebihnya adalah stream mungkin. Stream pingin, kayaknya stream itu pingin ada single baru yang lain dulu, Ra. Kemarin bilang sama Bang Posan. Jadi kebetulan singlemu itu udah ada duluan. Jadi itu mau dikeluarin dulu, baru setelah itu yang tenang, tenang. Abis liriknya disuruh tenang sih, jadi suruh tenang dulu. Oh iya benar, tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang. Biasa, jagoan, jagoan ini, jagoan terakhir. Kan biasanya gitu kalau di film-film India. Jagoan datangnya terakhir, kan? Imut kan gue, Ra? Lihat deh. Tidur ada boneka, ya kan? Ada boneka. Boneka. Ya ampun, pala sapi. Ini tempat tidurnya Kimi. Pala sapi. Ini tempat tidurnya Kimi sama Raja, Bang Posan ketiduran di sini. Kalian kemana? Ke itu ya, apa? Panggung Gembira ya? Apa? Ke Panggung Gembira ya? Iya, Panggung Gembira. Eh, hari ini ada selfie Bintang Pantura juga kan, main kan? Mau ke sana? Iya, selfie Bintang Pantura. Dia mau mau promosi single iya, terbaru yang Bang Posan. Dari Abang kan? Iya. Hari ini dia eksklusif karena perdana single terbarunya dinyanyiin. Kok nggak jadi yang itu? Yang mana? Yang itu. Yang mana? Oh, yang itu, yang itu kayaknya nggak jadi buat dia deh. Kayaknya kurang cocok. Itu harus yang apa? Apa-apa? Itu kayaknya nggak jadi buat dia. Itu harus yang orangnya tuh nekat, yang orangnya tuh yang gimana gitu, ngerti nggak? Yang iya, dia tuh pembawaannya tuh nggak liar kan. Jadi kayaknya liriknya bukan yang itu ya buat dia. Apalagi lu. Nambah, enggak banget, enggak banget, enggak banget.
Kalau Rara yang bawain yang gaet itu ya, bukan yang single selfie yang sekarang, bukan yang lagu gaet yang waktu itu dia yang gaetin. Itu harus yang kayak DP, terus kayak si Saskia Gotik gitu-gitu. DP sih. Dek, dek. Jadi, kapan kau bawain Abang Pempek lagi? Adem Pempek. Kemarin Rara udah pulang ke Palembang, tapi nggak sempet beli Pempek. Di sini juga Adem Pempek enak loh. Di sini juga deket sini Adem Pempek enak, tapi nggak tahu deh enak beneran apa enggak ya. Karena Bang Posan sih nyobain enak sih. Nanti aku bawain lagi, tapi nanti nunggu aku pulang ke Palembang dulu. Memang enak, tapi itu kan seenak-enaknya pempek yang deket rumah gue, itu beda yang bawain Rara soalnya, jadi itu lebih beda. Yang kemarin kan gak kemakan sama Bang Kosan, kan tiba-tiba kan pempek yang kamu kasih itu kan dimakan semua sama orang rumah Bang Kosan. Terus katanya apa, enak? Enak. Dan gue cuma terima ceritanya doang, dok.